Pes Luhut Binsar Panjaitan serta dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa kesiapan pengamanan KTT G20 sudah 99%. Hal ini disampaikan Andika saat meninjau Hotel di Nusa Dua yang menjadi venue utama KTT G20 Jumat 11 November 2022. Bahkan Andika menerangkan telah mempersiapkan pesawat tempur di Bali untuk pengamanan seperti dua pesawat tempur F-16 dan Sukhoi. Bahkan Panglima juga telah menghadirkan 15 kapal perang TNI Angkatan Laut KRI di perairan Bali. Di sisi lain, Andika Perkasa mengklaim pengamanan di hotel juga dipastikan siap. Bahkan di area hotel tersebut sudah siaga belasan kendaraan taktis berlapis baja. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.